Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI PGRI Kota Banjarmasin menggelar karnaval dalam rangka Hari Kartini dan Hardiknas tahun 2019. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Sedikitnya 2027 anak dari 119 lembaga pendidikan TK dan PAUD berasal dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin dengan mengenakan pakaian adat seluruh Indonesia tampak semangat mengikuti prosesi karnaval. Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Kartini dan Hardiknas Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kota Banjarmasin yang melaksanakan karnaval anak-anak TK sekota Banjarmasin. Karnaval kali ini bertema dengan semangat Hari Kartini dan Hardiknas Bergerak Maju Bersama, Sukses Membangun Banjarmasin Baiman. Ketua IGTKI PGRI Kota Banjarmasin Hamdanah menyebutkan, tujuan karnaval ini untuk menanamkan cinta tanah air kepada anak sejak usia dini. Anak-anak Nusantara itu kan 34 provinsi baju adatnya, sehingga di Kota Banjarmasin ini hidup 34 etnis yang ada di Kota Banjarmasin tercermin dari anak-anak kita yang begitu bersemangat untuk memperingati Hari Kartini sekaligus juga untuk mempererat seni budaya Nusantara yang ada di Kota Banjarmasin yang ditunjukkan dengan pakaian adat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan karnaval anak-anak TK sekota Banjarmasin yang diikuti oleh 112 lembaga dengan jumlah anak 2027 anak. Rangka memperingati Hari Kartini dan menjelang Hari Pendidikan Nasional tahun 2019. Salah satu tujuan dari kegiatan karnaval ini adalah untuk menanamkan kepada anak usia dini rasa cinta tanah air dan kebangsaan sejak dini. Kegiatan ini dibuka Wali Kota Banjarmasin diharapkan mampu terus berlanjut, semakin menambah semarak dan meriah di tahun-tahun mendatang. Rijali Afandi, Banjar TV.